Memasuki hari ketiga PPKM level 4 dengan penyekatan di berbagai jalan protokol, lalu lintas di kota Jambi terpantau relatif menurun. Hal tersebut diproyeksikan akan berlangsung hingga sepekan ke depan hingga tanggal 29 Agustus. Namun, kejadian ironi justru terjadi pada Rabu 25 Agustus 2021 hari ini di Kompleks Hotel Yellow Transmart Kota Jambi. Ribuan warga tampak berdesakan untuk memadati mal dan hotel hingga nyaris tak berjarak. Berbagai video amatir juga tampak viral di berbagai platform media sosial yang mengunggah kejadian kerumunan tersebut. Dari pantauan tim di lapangan, berbagai faktor mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di hotel dan mal tersebut. Mulai dari paniknya PPKM, syarat masuk kuliah dan sekolah hingga harapan ingin dapat voucher belanja sebesar Rp100.000 bagi 800 pendaftar pertama. Hingga pukul 13 siang, tarik ulur juga terjadi antara penyelenggara dan ribuan calon penerima vaksin. Beredar informasi vaksin habis untuk stok pada hari ini. Warga yang tak percaya dan kecewa justru merangsek masuk ke dalam lokasi vaksinasi. Mereka tampak kecewa karena telah mengantri sejak pagi dan telah memiliki kupon. Dari Kota Jambi, Muhammad Sidik, Jambi 28 TV. Kenaikan harga cabai. Iya. Weh. Mantap.